ada di channel Elvin Gaming. Untuk misi Elvin Gaming kali ini, karena kemarin ada update untuk Pet Simulator X, dan tentu saja ada banyak pet baru teman-teman, dan petnya itu kita akan jadikan Dark Smatter semua, dari yang basic, rare, kemudian yang legendary, epic, mythical, dan kalau bisa kita dapatkan hits terbarunya teman-teman ya. Dan si Elvin Gaming ini sudah siapkan koinnya. Untuk koinnya ini 99999, pokoknya 999B teman-teman ya. Di sini sudah 999 semua, kecuali yang diamond ini atau gemsnya ini belum sampai 999 ya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian tekan tombol like-nya, dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan kalian tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau Elvin Gaming upload video baru teman-teman. Dan Elvin Gaming itu juga ada giveaway loh teman-teman. Giveaway-nya itu akan diundi setiap bulan teman-teman. Dan untuk giveaway-nya yaitu 2000 Robux ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut aja teman-teman. Kita akan menuju ke map terbarunya, dan kita seperti biasa akan gacha dulu, siapa tahu kita mendapatkan pet eksklusif teman-teman. Untuk pet Hughes tapi yang terbaru. Oke, langsung aja kita teleport di tech shop. Dan di sini langsung kita akan gacha teman-teman, dan kita akan cari bahannya supaya bisa menjadikan Dark Smatter teman-teman. Di sini bahannya kita ambil yang 3B aja, dan di sini siapa tahu kita mendapatkan yang Hughes Pet. Oke, langsung aja kita jangan lupa ambil yang super lucky dan ultra lucky-nya dihidupin. Kayaknya ini cepet banget habisnya loh teman-teman. Kayaknya kita untuk 999 ini butuh berapa kali gacha, sekitar 110 kalau nggak 111 teman-teman. Oke, langsung aja kita ambil yang rare, nggak usah lah teman-teman ya. Si yang rare kayaknya Elvin Gaming ada stoknya. Kita ambil yang epic, legendary, mythical, dan eksklusif. Tenang saja, untuk yang basic sama rare ini si Elvin sudah siapkan juga teman-teman. Dan kita akan buang untuk pet yang sudah usang ini teman-teman. Kemarin kan lagi OP, sekarang sudah nggak zaman lagi. Sekarang kita akan gacha, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, langsung dapat legendary teman-teman. Oke, si Elvin Gaming skip aja teman-teman, yang kita cepetin aja supaya nggak kelamaan kalian nunggunya. Dan akhirnya habis sudah koin Elvin Gaming, dan kita mendapatkan mythical berapa biji ya teman-teman ya. Kita akan coba lihat dulu di sini dari atas ya teman-teman ya. Kita mendapatkan untuk mythicalnya dapat 1, 2, waduh cuman 2. Kemudian untuk legendarinya lumayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lumayan. Kemudian kebanyakan kita dapat epic teman-teman ya, dan untuk rare-nya juga jarang. Kalau di situ emang nggak ada basicnya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita menuju ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan jadikan menjadi golden teman-teman ya. Di tempatnya ada di shop sini aja, tempatnya ada di shop. Kemudian langsung aja kita akan menjadikan pet-pet kita menjadi golden. Oke, untuk menjadikan golden kita butuh 6 teman-teman. Oke, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah 6.
langsung akan menjadi golden teman-teman ya. Oke, sukses untuk goldennya yaitu ini untuk damage-nya 29B teman-teman ya. Dan kemudian tadi belum dijelasin untuk legendarinya damage-nya 64B. Kemudian untuk yang epic headcat ini damage-nya 22B. Kemudian yang untuk epic Hekigator ini adalah 29B teman-teman ya. Ini legendary juga, ini legendary. Untuk mythical-nya ini yang biasa aja untuk damage-nya 253B teman-teman. Jadi ini belum golden teman-teman ya. Kalau golden wah tambah banyak juga ya teman-teman ya. Oke, tapi ini ada 2, tenang aja si Alpin Gaming juga sudah siapin kok di bank. Nanti tinggal ngambil aja untuk menjadikan dark matter. Oke, langsung aja kita kembali ke sini. Oke, langsung aja kita kembali menjadikan pet-pet ini menjadi golden teman-teman ya. Teman-teman, dan akhirnya sudah selesai, sudah habis teman-teman. Dan di sini kita akan coba lihat damage-nya untuk yang golden teman-teman ya. Di sini untuk yang legendarinya untuk damage-nya 186B teman-teman. Untuk epic yang ini damage-nya 71B. Ini untuk mythical yang golden-nya aja teman-teman. Untuk damage-nya 825B teman-teman. Jadi sudah ngalahin Dark Matter yang Santa Paul teman-teman. Wah, yang ini aja untuk damage-nya 368. Ini yang golden aja sudah 825. Wow. Dan ini yang biasa teman-teman. Untuk yang biasa belum golden yaitu damage-nya 253. Hampir mendekati ini ya teman-teman. Dan ini untuk epic Hekigator-nya untuk damage-nya 89B. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk menjadikan rainbow teman-teman ya. Untuk menjadikan rainbow kita masuk di mine. Kemudian kita akan jadikan rainbow teman-teman. Oke, dan di sini kita akan menjadikan rainbow. Oke. Sekarang sudah jadi rainbow teman-teman. Dan untuk damage-nya, ntar kita lihat dulu untuk damage-nya 203 teman-teman. Ini untuk Hekigator damage-nya yaitu 203 teman-teman. Yang mana tadi ya? Yang ini teman-teman. Ini yang golden-nya tadi damage-nya 85. Setelah jadi rainbow 203. Wow, besar banget damage-nya teman-teman ya. Untuk rainbow aja segini damage-nya. Kemudian kita akan rubah lagi menjadi rainbow teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, cukup nggak teman-teman? Kayaknya satu aja dulu. Kemudian kita akan rubah yang ini teman-teman. 100, oke. Dan untuk damage-nya kita akan lihat dulu teman-teman. Ini teman-teman, damage-nya ini lebih kecil daripada ini teman-teman. Ini damage-nya 155B. Yang ini legendarinya. Kemudian kita akan coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke teman-teman, dan si Alpin Gaming tadi ngambil di bank Alpin Gaming. Dan ini persiapan Alpin Gaming untuk menjadikan semuanya jadi Dark Matter teman-teman ya. Oke, kita akan rubah yang ini juga. Ini mythical-nya tadi. Kita akan rubah menjadi yang rainbow dulu. Cus, sudah dapat. Dan lagi itu 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Cus, oke. Oke, sekarang kita akan coba lihat damage-nya teman-teman ya. Untuk damage yang rainbow itu, rainbow mana rainbow? Oh, ini teman-teman, rainbow-nya untuk damage-nya 1,93T teman-teman. Waduh, untuk rainbow-nya aja kayak gini damage-nya teman-teman. Aduh.
Untuk yang legendarinya ini teman-teman, untuk damage-nya 456B untuk rainbow-nya. Wih. Oke, saatnya kita sekarang menuju ke tempat untuk menjadikan Dark Smiter teman-teman. Tempatnya ada di Dark Stack. Teman-teman, kita masuk di sini. Yeay, bagus banget teman-teman. Wih, bling-bling kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita make teman-teman. Sekarang kita akan make yang mana dulu teman-teman ya? Yang kecil dulu aja teman-teman ya. Kita akan masukin di sini. Oke, 30 menit. Yes. Kemudian kita akan masukin lagi. Kita masukin yang ini teman-teman. Ini kita masukin juga. Ini yang glitch. Oke, 30 menit. Kita akan masukin yang legendary teman-teman. Ada 3, nggak apa-apa, kita masukin aja. Oke, kita masukin lagi. Masih cukup nggak teman-teman ya? Kita masukin lagi sekarang yang ini teman-teman. Oh, sudah penuh teman-teman. Oke, ternyata sudah penuh. Dan ini ada 6 biasanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Oke teman-teman, dan kita akan menunggu selama 30 menit teman-teman. A few moments later. Oke teman-teman, dan akhirnya 30 menit sudah berlalu dan Elvin Gaming tadi sudah ambil petnya tapi lupa untuk direkam teman-teman ya. Untuk pet yang pertama yaitu mythicalnya teman-teman, untuk damage-nya 5,25T teman-teman. Wih, mantep banget ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua kayaknya untuk legendary. Mana legendarinya teman-teman ya? Untuk legendarinya, oh ini teman-teman, legendarinya untuk damage-nya 1,3. Wih, mantep banget. Untuk epic-nya yang ini damage-nya 529B untuk dark smiter-nya. Kemudian di sini untuk di bawahnya lagi damage-nya 466B teman-teman. Dan yang terakhir mana teman-teman? Kayaknya ada 4. Dan yang terakhir ini teman-teman, yang rare ini kita jadikan Dark Smiter juga tadi. Dan untuk damage-nya 224B teman-teman. Wih, besar banget. Untuk rare-nya aja 224B loh teman-teman. Ini yang paling bawah, ini mendekati yang basic teman-teman ya. Untuk damage-nya aja 224B. Wah, mantep banget teman-teman ya. Oke teman-teman, dan kita akan langsung pasang aja untuk pet terbaru kita teman-teman ya. Ini nanti dulu yang besar-besar. Tadi kita dapat ini, kemudian ini. Sudah 4, kemudian ini teman-teman. Dan wih, mantep banget ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu permainan kali ini ya. Dan jangan lupa tekan tombol like-nya dan tekan tombol subscribe-nya bagi kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau Elvin Gaming upload video baru teman-teman. Oke teman-teman, dadah. Sampai jumpa di video berikutnya.